العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Nik Nurizan, alhamdulillah. Kita sambung pengajian kita pada hari ini. Iaitulah dia tafsir surah An-Naba bermula ayat yang ke-21 insyaAllah. Saya nak tanya balik ibu ayah semua. Ibu ayah sekarang nampak apa dekat skrin? Nampak langsir ke nampak kitab? Nak confirmkan balik. Saya baru belajar gunakan ni. Belajar gunakan kongsi Windows. Alhamdulillah nampak kitab. Nampak kitab jelas ya. Alhamdulillah, masya Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus masuk kepada ayat yang ke-21 daripada surah An-Naba. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sadaqallahu al-azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah, inna jahannama. Inna maknanya sesungguhnya, jahannama neraka jahannam. Neraka jahannam kanat adalah ia. Okey, ibu ayah semua, kanat ini kita nampak ada ta taknis sakinah kan, ta panjang baris mati ini menunjukkan isim pada kanat adalah muannas. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah ia neraka jahannam itu mirsada maknanya menunggu-nunggu, menanti-nanti. Apa terjemah ibu ayah? Apa terjemah mirsada keluaran terjemah ibu ayah? Apa dia? Apa terjemah mirsada pada keluaran terjemah ibu ayah? Boleh tulis ibu ayah? Apa terjemah mirsada keluaran terjemah ibu ayah? Ada tak? Kita tengok pada makna yang lebih ni ya. Pasal saya punya kertas-kertas kitab yang saya photostat tu tertinggal dalam kereta. Nah, saya guna apa ni kitab saya sekarang tengah kerja. Sekejap ya. Okey. Wah, betul. Tepat mengintai ya. Tepat mengintai. Okey. Ibu Sanita punya terjemah. Tempat mengintai, maksud dia mengintai ni menanti-nantilah, mengintai-ngintai ahli neraka yang akan masuk dalam dia. Kanat mirsada litaghina ma'aba, litaghina kepada orang-orang yang melampau. Taghin, orang-orang yang melampau.
orang-orang kafir yang melampau di dalam menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ittaghina ma'aba, makna ma'aba tempat kembali. Ma'aba maknanya tempat kembali. Apa ya? Ma'aba maknanya tempat kembali. Kita belum masuk tafsir lagi, baru terjemah dulu. Labisina, labisina maksudnya mereka, labisina mereka kekal. Labisina mereka kekal. Fiha padanya ataupun di dalamnya. Ahqaba, ahqaba tempoh yang sangat panjang. Tempoh yang sangat panjang. Tempoh tu tak tahu panjang macam mana, tapi tempoh yang sangat panjang. Bahkan selama-lamanya tidak ada penghujung. La nihayata, tidak ada penghujung. Okey. Apa terjemah ahqaba dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Apa terjemah ahqaba dalam Quran terjemah Ibu Ayah ya? Apa terjemah dia? Ahqaba. Boleh tak? Bantu saya. Dalam masa yang lama. Betul, Ibu Zanita. Dalam masa yang lama. Ahqaba dalam masa yang lama maknanya ya. Jadi buaya yang dirahmati Allah, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Apa maknanya? Ai inna nara jahannama, sesungguhnya neraka jahannam, kanat fi hukmillah wa qada'ihi mirsadatan ma'addatan littughati al-mutajabbarina al-mutakabbarina wahum al-miraddah al-usah al-mukhalifun lir-rasul. Okay. Sesungguhnya neraka jahanam pada hukum Allah dan ketentuannya adalah tempat, neraka jahanam itu tempat untuk mengintai, untuk melihat orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membuat dosa-dosa, orang-orang yang takabur, yang sombong. Dan siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang menolak, menolak orang-orang yang memaksiati dan menyalahi Rasul, pada Rasul. Jadi neraka itu sebagai apa? Sebagai marja'an wa masiran. Marja' tempat kembali, wa masiran sama juga. Masiran pun terjemahnya tempat kembali. Wa nuzulan lahum, dan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Siapa mereka ni? Orang-orang yang menyalahi Allah dan Rasul. Halata kaunihim makithina fiha madamatid duhur. Halata kaunihim, dalam keadaan mereka, iaitulah apa tadi? Littaghin tadi. Mereka tu iaitu golongan taghin yang melampau tadi. Makithina fiha, makithina mereka kekal. Makithina sama makna macam labisina dalam ayat. Dalam ayat sebut labisina. Labisina maksudnya mereka kekal. Ayat lain, kalimah lain yang boleh kita guna adalah makithina. Fiha dalamnya, mada mati duhur, selama-lamanya. Duhur maksudnya masa. Selama-lamanya. Jelas ya? Okay. Wal ahqabu jam'u huquq. Kalimah ahqab dalam ayat tadi, ahqab, ahqaba, itu adalah jamak kepada hukuk. Dan mufradnya hiqbah. Okey. Ahqab jamak pada hukuk. Hukuk ni ada lagi mufradnya, iaitu hiqbah. Apa dia hiqbah? Hiqbah ni maksudnya al-muddah at-tawilatu minaz zaman. Satu tempoh yang panjang daripada masa yang ada. Masa yang ada ni, kalau kita sebut hiqbah, hiqbah itu satu tempoh masa yang sangat panjang yang tidak ada penghujung. Yang tidak ada penghujung. Tak dapat nak dikira panjangnya macam mana. Iza madha huqubun dakhala akhar. Bila lepas satu hukub, datang satu hukub yang lain. Jadi masanya sangat-sangat-sangat panjang, Ibu Ayah ya. Wahakaza ilal abad. Demikianlah sampai bila-bila. Apa dia mirsad? Mirsad tadi kita baca, inna jahannama kanat mirsada. Mirsad itu apa? Mirsad itu adalah mirsad tu imma ismun lil makan allazi yaqsudu fihi
sama ada mirsad ini isim makan. Maksudnya isim makan, makan tu tempat. Tempat mengintai. Tadi tadi ibu terjemahkan tempat mengintai. Neraka adalah tempat mengintai. Maksudnya neraka itu akan mengintai-ngintai siapa yang akan masuk dalam dia. Wa ima sifatun bima'na annaha tarsudu ada Allah. Ataupun sifat. Ataupun sifat maksudnya inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu, sifat neraka jahannam itu apa dia sifat dia? Sifat dia menanti-nanti musuh Allah. Menanti-nanti orang-orang yang menyalahi perintah Allah Ta'ala. Jadi buayah semua, itu sifat neraka. Jadi buayah ya. Neraka sifat dia menanti-nanti musuh Allah Ta'ala masuk dalam dia. Jadi sepatutnya kita, saya dan ibu-ibu buayah, patutnya berasa takutlah. Pasal neraka itu tempat yang sangat azab. Dah lah sangat azab. Sekali masuk, tempoh yang sangat lama. Tempoh sangat lama, bahkan tidak ada penghujung. Jadi buayah, sifat neraka ni, dia menanti-nanti masuknya ahli neraka untuk apa? Untuk dia azab. Untuk dia balas perbuatan ahli neraka yang masa kat dunia ni tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sepatutnya kita berasa takut lah. Kita akan berasa takut sepatutnya macam tu, insyaAllah ya. Okay. Terus baca. Wal ayatu. Okay. Dan ayat ini, ayat tadi, ayat yang kita baca, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ayat ini adalah dalil bahawasanya neraka jahannam itu kanat makhluqah. Neraka jahannam juga adalah makhluk. Neraka jahannam ini adalah makhluk. Kerana li'anna qaluhu mirsada, kerana firman Allah Ta'ala mirsada itu ai ma'iddah, tak salah baca ma'iddah ya, disediakan ataupun menanti-nanti, menunggu-nunggu. Contohnya syurga juga idla farqa bainahuma, tidak ada beza antara syurga dengan neraka, dua-duanya menunggu. Jadi mirsada, mirsada neraka jahanam, kalau dia mirsada, dia menunggu-nunggu kedatangan ahli neraka. Syurga pun sama, syurga juga menunggu-nunggu kedatangan ahli syurga. Syurga juga sifatnya sama, menunggu-nunggu kedatangan ahli syurga. Ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yazuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Okay, boleh buaya ya. La yazuquna, la yazuquna, mereka semua tidak merasa. La yazuquna maksudnya mereka semua tidak merasa fiha, di dalamnya, dalamnya tu dalam neraka jahanam. Rasa apa? Rasa bardan. Rasa bardan, bardan ni sejuk. Bardan maksudnya mereka tidak dapat berasa sejuk. Sejuk dalam neraka. Wala syaraba, dan tidak pula merasa minum. Tak dapat nak minum. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bardan sejuk. Kalau kita panas, kita nak apa? Kita nak pasang aircon kan? Bila kita pasang aircon, rasa sejuk, rasa nyaman. Dalam neraka, tidak akan sesekali kita dapat, manusia yang masuk neraka, sekali-kali takkan dapat rasa nyaman tu. Mereka takkan dapat rasa sejuk tu. Mereka akan panas selama-lamanya. Wala'iyazubillah ya. Mereka akan berasa panas selama-lamanya. Contoh ibu ayah, kalau kita tidur, boleh tak kita tidur dalam keadaan hangat, panas? Senang tak nak tidur? Dalam keadaan sejuk, panas. Okay. Bilik panas, tak ada aircon, tak ada kipas. Boleh tidur tak kita? Selesa tak nak tidur? Susah nak tidur kan? Begitulah juga dalam neraka, tidak ada langsung manusia, ahli neraka dapat merasa sejuk tu. Bardan tu tak ada. Selamanya dalam kepanasan. Wala'iyazubillah ya. Selamanya dalam kepanasan. Okay. Bardan wala syaraba. Wala syaraba maksudnya, minuman yang sedap yang dapat menghilangkan dahaga. Takkan dapat minum minuman yang sedap yang dapat menghilangkan dahaga. Memang tak dapat. Wallahu a'lam. Kalau dapat pun dipanggil
illa hamiman wa ghassaqa. Yang dapat pun hamiman. Apa dia hamiman? Hamiman maksudnya air yang menggelegak. Menggelegak yang sangat panas, yang menggelegak. Ibu ayah, kalau kita minum air panas yang tak menggelegak pun, air tu dah tutup api dia tapi masih panas, boleh tak kita minum direct macam tu? Terseksa rasa juga ya nak minum air tu, nak minum terus habis. Kita kena minum sikit-sikit. Apatah lagi air menggelegak. Wallahualamiyazubillah. Tapi air neraka ni ibu ayah, menggelegak dia, masuk perut hancur terus. Masuk perut terus hancur ibu ayah ya. Masuk perut terus hancur. Kemudian wa ghassaqa, wa ghassaqa. Apa dia wa ghassaqa? Ghassaqa ni maksudnya bernanah. Apa dia ghassaqa, betul tak terjemahnya bernanah ibu ayah? Ghassaqa maksudnya bernanah kan? Ghassaqa maksudnya bernanah. Maksudnya kalau nak minum sangat pun, ahli neraka nak minum sangat pun, dia akan minum daripada air yang sangat panas dan bernanah-nanah air itu. Air yang jijik. Sebagai apa? Sebagai jazaan. Jazaan maksudnya sebagai balasan. Balasan wifaqa yang sesuai. Balasan yang sesuai terhadap amalan mereka dan kekufuran mereka. Jadi buaya, balasan yang sesuai terhadap orang yang kufur kepada Allah Ta'ala adalah dalam neraka nanti akan masuk dalam neraka jahanam, diberikan kepadanya rasa panas yang bersangatan, tidak ada cuaca sejuk langsung dan tak dapat minum melainkan minuman daripada air yang menggelegak, ghassaqa lagi bernanah-nanah. Itulah dia jazaan, itulah dia balasan wifaqa yang sepadan dengan apa yang mereka buat kat dunia dulu. Wal'ayazubillah. Jadi boleh kita tengok tafsiran dia. Aila yazuquna fi jahannama aw fil ahqabi bardan yanfa'uhum min harriha. Mereka takkan dapat merasa dalam neraka jahannam ataupun fil ahqab ataupun dalam tempoh masa yang panjang itu, mereka takkan dapat merasa bardan, merasa sejuk. Sejuk yanfa'uhum min harriha, sejuk yang boleh memberi manfaat daripada kepanasan. Maksudnya panas yang mereka rasa dalam neraka, neraka jahanam, tak ada satu pun bayu sejuk yang akan datang yang akan memberikan rasa tenang, rasa nyaman pada mereka. Selama-lamanya mereka dalam kepanasan, wala ayazubillah. Wala syaraban yanfa'uhum min atsha ila al-hamim. Wala syaraban, tidak ada minuman, yanfa'uhum min atsha, yang boleh memberi manfaat kepada mereka daripada hausnya illal hamim, kehausan di kehausan dalam neraka melainkan al hamim. Nama minuman itu adalah al hamim. Jadi janganlah nama bagi nama anak hamim, hamim ni tak elok. Ada tak dengar nama orang nama hamim? Kadang-kadang ada nama hamim kan. Hamim tu tak elok maknanya. Hamim, masuk hamim adalah air yang sangat panas. Ada hamim. Sebenarnya ada hamim. Hamim juga nama nabi. Hamim nama nabi betul. Hamim ada juga nama Nabi, Hamim. Cumanya ibu ayah, ada juga makna buruk kat Hamim tu. Jadi kalau kita tak faham bahasa Arab, elok bagi nama selain daripada itulah. Kerana ada dua kemungkinan Hamim tu. Kan? Contoh kalau Yasin, Yasin memang maknanya baik. Kalau Hamim, ada nama air panas neraka namanya Hamim. Jadi kalau kita tak tahu maksud, takut apa ni menjadi makna yang lain lah. InsyaAllah ya. Jadi nama nama air yang panas tu namanya Hamim, mengelegak ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa dia Al-Hamim tu apa? Al-ma'u al-haru al-shadidu al-ghilyan. Air al-har yang panas, al-shadid yang bersangatan panas, al-ghilyan yang mengelegak. Tu dia. Hamim maksudnya air yang sangat panas dan mengelegak. Al-ghassaq wal-ghassaq wa huwa sadidu ahli an-nar. Apa dia al-ghassaq? Ghassaq adalah nanah daripada ahli neraka. Ghassaq tu nanah ahli neraka. Ahli neraka punya nanah semua. Nanah itu akan diminum pula oleh oleh ahli neraka yang lain. Wal-a'yazubillah. Wa hadzal 'adzab muwafiqun muwafiqul dhanbi al-'azim alladhi
irtakabuhu naw'an wa miqdaran. Azab ini, azab yang mana mereka tidak dapat sejuk, mereka akan minum daripada nanah dan nanah daripada ahli neraka. Muafiqul zambi, sesuai dengan dosa besar yang mereka buat, baik dari segi jenis ataupun kadarnya. Okey, ibu ayah, sangat-sangat menakutkan ni, orang yang mati dalam keadaan kufur pada Allah, tidak beriman pada Allah. Inilah dia balasan, balasannya dalam neraka jahanam, panas selama-lamanya, haus selama-lamanya. Kalau nak minum pun mereka terpaksa minum daripada air yang kalau minum bertambah hancur perut mereka. Jadi ibu ayah, kalau kita kat dunia ni, kalau kita haus, boleh minum tak kita kat dunia ni? Haus boleh minum lagi. Ada ikhtiar lagi. Kan? Tapi kalau di, wala'ayazubillah ya, di neraka nanti, kalau orang yang haus, bersangatan haus, nak minum, haus, rasa haus nak minum, dahaga nak minum. Yang ada pun air yang ada, hanyalah air panas menggelegak, dan juga air daripada nanah-nanah ahli neraka. Nak tak nak terpaksa minum. Bila minum, bukan bertambah hilang dahaga, bertambah dahsyat lagi azab yang mereka rasa. Jadi, ibu ayah, dengar ni cakap menakutkan tak, ibu ayah? Ayat ni menakutkan tak? Sepatutnya ayat ini menakutkan kita lah. Kita jadi takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya macam tu. Pasal apa? Pasal dekat dunia ni kita ada peluang. Kita ada peluang taubat, kita ada peluang istighfar banyak-banyak. Kita ada peluang untuk buat amal, kita buat amal sungguh-sungguh dari ibu ayah ya. Saya cakap untuk diri saya sendiri, takut sangat-sangat ibu ayah ya. Takut sangat-sangat. Dalam penjara tu punya seksi, dalam penjara pun dapat juga minum air. Air kosong pun air kosong lah, jadilah. Tapi kalau kena penjara dalam neraka, wala'ayazubillah ibu ayah, sangat-sangat menakutkan kita. Pasal tu kita kena minta sungguh-sungguh. Lepas mayang, jangan tinggal. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kena minta sungguh-sungguh. Lepas maghrib, lepas subuh, pula 7 kali sebut. Allahumma ajirna minan nar. Ibu ayah, neraka ada berapa pintu neraka? Ada berapa pintu neraka, ibu ayah? Surga ada 8. Neraka ada 7. Jadi, hikmah hanya kita baca 7 kali adalah supaya 7, kita minta Allah lindung kita daripada ke-7 pintu neraka tersebut. Wala'ayazubillah ibu ayah ya. Ingat, lepas subuh 7 kali, Allahumma ajirna minan nar. Lepas maghrib pun 7 kali, Allahumma ajirna minan nar. Jangan kita lepaskan, jangan kita tinggalkan. InsyaAllah ibu ayah ya. Doa sungguh-sungguh kepada Allah. Itu amalan yang Nabi buat setiap kali lepas sembahyang ya. Kalau zuhur, asar, isyak, baca 3 kali. Subuh dengan maghrib baca 7 kali. Selepas kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu baca 10 kali lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, lepas maghrib. Lepas habis baca itu 10 kali baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali macam tu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada azab api neraka yang sangat menakutkan. Seterusnya, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fala zamba a'zam min asyirki. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Wala azaba a'zamu minan nar. Dan tidak ada azab yang lebih dahsyat, lebih besar daripada azab neraka. Wa qad kanat a'maluhum sayyi'ah. Fajuzu bimithliha. Sesungguhnya amalan mereka kat dunia dulu buruk. Apakah amalan paling buruk daripada mensyirikkan Allah? Fajuzu, maka mereka pun dibalas. Bimisliha, demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'uzubillahi minasyaitan rajim, wajaza'u sayyiatin sayyiatum misluha. Dan balasan kepada amalan buruk adalah buruk juga sepertinya. Boleh ibu ayah ya? Jelas ya? Jadi amalan buruk, apakah amalan paling buruk ibu ayah? Apakah dia amalan paling buruk? Apa dia? Amalan yang paling buruk. Apa dia? Amalan paling buruk adalah adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
maka balasan pada amalan paling buruk juga adalah balasan yang sangat buruk, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ibu ayah ya. Kemudian waqila al-bardu an-nu'as wan-naum wa yulahazu annahu ta'ala ba'da an syaraha anwa'i uqubatil kufar bayyana annahu jazaa'u haqqin wa 'adlin muwafiqin li'a'malihi. Jadi ibu Allah, ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah Taala sebut, ya, Allah sebut balasan-balasan yang diterima oleh orang kafir. Allah juga sebut inilah dia balasan yang setimpal. Bukan balasan itu Allah Taala zalim, tidak. Inilah balasan yang setimpal dengan perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ibu ayah ya. Kenapa mereka kena azab macam tu ibu ayah? Kenapa tu? Okey. Apa jenayah yang mereka buat? Apa dosa yang mereka buat? Ayat 27 dan 28 menerangkan apa yang mereka buat kat dunia dulu sehingga Allah Taala azab mereka macam tu. Lagi dua ayat insya-Allah ya, baru kita stop. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Sadaqallahu al-azim. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka itu, la yarjuna. La yarjuna, nampak ibu ayah mula dengan ya, belakang tambah waw nun. Jadi mana fa'il pada yarjuna? Siapa pelakunya? Waw ini banyak, ramai. Okey, jadi bila ayat kalimah itu ada waw nun, depannya ada ya, menunjukkan fi'il mudhari' memberi makna mereka. Kalau baca dengan ta, tarjuna, kamu mengharapkan. Tapi kalau yarjuna, mereka mengharapkan. Adalah sebelumnya menunjukkan terjemahan dia tidak. Jadi, mereka semua tidak mengharapkan. Maksudnya mereka tak fikir. Mereka tak fikir, mereka tak harap hisabah adanya pembalasan. Dekat dunia dulu, tak kala para nabi, para rasul, para ulama dah beritahu nanti di akhirat nanti ada hari pembalasan. Mereka bila dengar benda tu, mereka kata tak adalah, mana ada, mengarut aja, tak takut langsung lah. Jadi mereka menganggap adanya hari pembalasan itu sebagai benda yang karut. Wakazzabu. Wakazzabu, dan mereka mendustakan. Kazzabu ini buayah daripada kaf zalba huruf asalnya. Kazzabu, mereka mendustakan. Bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kizaba, sungguh-sungguh mereka dustakan. Oleh boleh hanya mereka dustakan sungguh-sungguh firman Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Ai innahum iftaraqu iqtarafu al-a'mal as-sayyi'ata wal-qabaiha al-munkirah. Mereka melakukan amal-amalan yang buruk dan keji. Amal buruk dan keji. Li'annahum la yatma'una fi thawabin. Pasal apa? Pasal mereka tak mengharapkan sebarang pahala. Ibu ayah yang dirahmati Allah, nak tanya ibu ayah semua ya. Ibu ayah buat amalan, nak tak pahala? Ibu ayah buat amalan, nak tak pahala? Mestilah kita nak pahala. Pahala tu menunjukkan Allah redha pada kita. Allah rahmat pada kita. Kan? Kita nakkan pahala, kita nakkan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang berbuat dosa ni, mereka nak tak pahala. Mereka tak nak, apatah lagi mereka-mereka yang syirikkan Allah, mempersekutukan Allah, mereka tak nak pahala ganjaran daripada Allah. Mereka tak kisah yang mereka nak apa, mereka nak puaskan nafsu. Mereka nak puaskan nafsu, mereka nak hidup, mereka rasa hidup mereka ini sekali, mereka nak enjoy hidup. Lalu mereka buat apa yang mereka nak buat. Padahal Allah Ta'ala dah bagi garis panduan kita. Kita ada syariat, kita kena ikut syariat. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita buat. Yang Nabi larang, kita jangan buat. Tapi mereka tak nak. Mereka tak nak beriman dengan Nabi dan tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi buaya yang dirahmati Allah Ta'ala, maka wala yakhafuna min hisab, dan mereka tak takut adanya penghisaban. Mereka tak takut min hisab, daripada penghisaban Allah.
li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'thi, kerana mereka tak nak beriman dengan hari kebangkitan. Jadi buaya, bila orang tak beriman, orang tak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, maka mereka tak timbul dan rasa takut pada Allah. Tapi orang yang dalam hatinya ada rasa takut pada Allah, maka mereka akan, orang yang dalam hatinya ada beriman pada hari pembalasan, dia tahu segala amalan ini akan dihisab, akan dibalas, mengikut baik ataupun buruk, maka mereka tak berani buat. Okey. Kenapa tu? Kerana innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa? Kerana mereka tidak mengharapkan pembalasan. Mereka tak mengharapkan adanya perhitungan, penghisaban. Ai la yakhafun aw la yatawaqqa'una hisaba. Mereka tak takut dan mereka tak nak fikir pun pasal adanya pembalasan. Jadi inilah sebab mereka kekal selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya boyah ya. Sikit lagi. Inilah sebab mereka kekal selama-lamanya dalam azab Allah. Wa kazzabu bil ayatil qur'aniyyati wal barahin addallati 'ala at-tauhid wan nubuwwati wal ma'adi takdziban shadidan. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Quran dan mereka mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya tauhid, menunjukkan tauhid pada Allah, menunjukkan nubuwah, betulnya kenabian Nabi, kenabian Nabi Muhammad, wal ma'ad, dan adanya hari kembali, adanya hari pembalasan, hari kembali pada Allah. Jadi buaya, Quran adalah, Quran dah bagi tahu adanya dalil-dalil pasal tauhid, pasal kenabian, pasal adanya hari pembalasan. Tetapi mereka mendustakan dengan dusta sungguh-sungguh. Ha, tu Allah sebut waqazzabu bi ayatina kizaba. Tujuan Allah datang kizaba itu menunjukkan mereka dustakan sungguh-sungguh. Memang betul-betul tak nak beriman. Wa hadza isharatun ila fasadi aqidihim. Inilah menunjukkan kepada fasadnya, buruknya akidah-akidah mereka. Hatta jahadul haqqa wa kazzabur rusula. Hingga mereka menentang kebenaran dan mendustakan Rasul. Jadi Ibu Ayah, saya tanya lagi. Last, saya tanya. Ibu Ayah pernah tak timbul perasaan untuk mendustakan kepada Rasul? Khasnya Nabi Muhammad. Ada tak timbul? Timbul perasaan untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ada timbul tak? Tak pernah timbul kan? Tak pernah timbul dalam diri kita. Nak kata Nabi Muhammad tu bukan Nabi. Tak pernah timbul. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita ni dididik macam tu dari kita kecil. Di tanah Melayu mulia ni dididik oleh para guru kita cintakan Allah, cintakan Rasul. Mak bapak kita didikkan kita percaya Allah, percaya Rasul. Alhamdulillah sampai sekarang iman kita di tanah Melayu mulia ni Allah pelihara, alhamdulillah. Walaupun macam-macam dugaan yang datang, Allah pelihara kita, kita tak tergamak. Walaupun kita tengok ramai orang tak semayang, tapi orang yang tak semayang tu pun tak tergamak bila tengok Nabi Muhammad dicerca, Nabi Muhammad dihina. Nah, macam tu. Tapi kita doa lah semua orang dapat jaga solat kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur sangat ya. Syukur sangat kita ni adalah orang Islam. Kita orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan kita beriman adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Syukur sangat ibu ayah. Jadi ibu ayah, saya minta maaf ibu ayah, saya tak pandai cakap. Saya tak pandai macam ustaz-ustaz lain mengajar, ada lawak semua, saya tak pandai ibu ayah ya. Cuma saya bantu ibu ayah untuk faham kitab tafsir bahasa Arab ni, saya terus terjemahkan mana yang boleh. Dan saya tak goreng lah, saya tak goreng apa-apa. Memang goreng tu maksudnya saya tak kena sana sini lah. Memang saya terangkan, saya terjemahkan apa yang dalam kitab saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah semua insyaAllah ya. Jadi ibu ayah, siapa kat sini yang join ni, yang dah ada kitab tafsir tu, boleh komen saya. Yang dah ada kitab tafsir yang saya dah send lah. Dah ada Ibu Zanita, dah ada Ibu siapa lagi, Ibu Zuraida dah ada, Ibu Siti Jemaroh dah ada, Ibu Fauziah dah ada, Makcik Nuzan dah ada, okay. Ibu Nuriah dah ada, alhamdulillah. Siapa yang belum ada, nanti boleh WhatsApp saya lah. Boleh WhatsApp saya untuk dapatkan kitab tu. Bayar kemudian tak apa, tak kisah. Yang pentingnya dapatkan kitab dulu insyaAllah ya. Okay, setakat itu saja Ibu Ayah, minta maaf segala kekurangan saya ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.